Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semua, semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tip cara menanam timun dari biji hingga panen. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat subscribe dulu agar channel ini tambah maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Jika bermanfaat, silakan like, share, and comment. Siapkan dulu air di dalam gelas atau wadah dan masukkan biji timun dan kemudian disaring. Selanjutnya biji timun dibungkus menggunakan tisu dan disimpan ke dalam toples, lalu diberi air, dibasahin, kemudian ditutup rapat. Inilah setelah 3 hari dari awal penyemaian dan biji timun pun sudah mulai berkecambah. Selanjutnya ke tahap penanaman. Sahabat bisa siapkan juga gelas plastik yang diberi media, bisa itu pasir, sekam bakar, kokopit, atau kompos organik. Dan biji timun dimasukkan ke dalam media dan ditutup kembali dan disiram. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari agar pertumbuhan bisa lebih cepat. Untuk tahap pembesaran, sahabat bisa siapkan juga tempat untuk penanaman.
Baik sahabat, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat mencoba di rumah sendiri. Semoga berhasil. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.